hari ini kami memerintahkan anggota kami untuk melakukan operasi di laut karena kami mendapat informasi ada pergerakan kapal yang membawa sabu menuju Batam dari Malaysia. Untuk ini jangan sampai bocor, jadi lakukan dengan rapi karena ini sangat perlu kecepatan sehingga laksanakan dengan segera. Setelah kami lakukan koordinasi, kami memerintahkan anggota saya untuk langsung meluncur ke pangkalan sarana operasi. Dari situ mereka langsung menuju kepada target operasi yang sudah kita perintahkan. Di kawasan Batam ini berbatasan langsung dengan Malaysia maupun Singapura. Operasi di laut ini dilakukan untuk menghindari adanya penyelundupan-penyelundupan barang-barang masuk ke Batam, terutama barang-barang yang ilegal. Saat ini kita sedang melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Penindakan, Pak Mujahid. Jadi menindaklanjuti daripada perintah beliau, saat ini kita melaksanakan tugas patroli rutin di perairan Batu Ampar sekitarnya. Perlu kita tekankan adalah barang atau kapal yang membawa muatan keluar dari Batam menuju daerah pabrik Indonesia lainnya. Karena sifat Batam yang spesifik ini, makanya kita lebih fokus barang yang keluar dari Batam. Kapal kayu, Bravo Charlie 20.007, panggil. Tolong berhenti. Kapal kayu di haluan kiri. Semua unit. Kilo to Tango, semua unit standby. Kapal kayu. Tolong berhenti, berapa kali berhenti lagi? Ini kita upayakan kebersihan semua mobil standby. Dan mereka melakukan suara-suara. Pada kapal kayu tadi ada salah satu dari ABK kapal tadi mengacung-acungkan barang kepada kami. Sehingga anggota kami semakin curiga bahwa kapal tadi adalah kapal yang suspek melakukan tindakan penyelundupan. Kami bisa melupakan ABK, kemudian kami meminta mereka untuk mengumpulkan senjata tajam yang mereka gunakan. Kita geledah satu persatu. Body check. Tolong body check semua ya. Dede, semua. Tangan di atas. Duduk. Nanti tolong. Mata di bawah. Siap, menat. Temukan orang. Apa ini? Kau tengok sini. Apa ini? Kamu? Indonesia? Warga Indonesia?
Ya, Pak. Mana kamar kamu? Ruangan. Coba tolong siap ruangan. Dari mereka ternyata ada salah satu dari ABK mereka yang membawa bom. Maka kami meminta agar anggota tadi menunjukkan tempat di mana mereka menyembunyikan sabu. Di mana? Kamu ada bawa apa? Kamu ada bawa bom. Siap, aman. Kita temukan barang. Barang apa nih? Hah? Bawa ke atas, bawa ke atas. Bawa ke apa ya, bawa ke apa? Bawa ke apa? Bawa ke apa? Terus. Bukan apa? Ini indikasi awal. Tadi kita menemukan bom, ternyata dugaan kita benar, dia membawa juga NPP. Ini jenisnya sabu-sabu. Sebab telusuri kita bawa ke kantor sebagai barang bukti. Anggota kami menemukan bungkusan hitam. Ternyata di dalamnya ada kristal putih. Bagi kami itu merupakan sangat mungkin itu adalah sabu. Sabu dah? Pak. Ada? Tidak ada lagi, Pak. Ini apa nih? Anggota kami juga memeriksa bagian yang lain dan anggota kami menemukan barang-barang unmanifest.